Salam Pancasila dan salam Indonesia sehat. Berbicara tentang sepeda dan kafe jelas berbeda. Tapi berbicara tentang sepeda masuk dalam kafe adanya hanya di Kota Semarang. Unik enggak? Sekarang saya berada di Kafe Belewis. Kafe yang sempat viral untuk media sosial kita karena ini kafe satu-satu yang dimasuki oleh sepeda. Padahal kita lihat ya, tempat parkir dari kafe ini begitu luas, bisa menampung sekitar 5 mobil. Kemudian di sebelah jalan sana, ini di daerah Wonogiri di Kota Semarang, di sebelah sana itu bisa parkir mungkin sekitar 3 mobil. Kemudian di sini semuanya ada tempat parkir sepeda motor. Pengawasannya jelas tertata secara rapi karena di sini dilengkapi dengan CCTV. Jadi pengawasan dari dalam itu bisa melihat ketika Anda meletakkan kendaraan Anda mobil, meletakkan kendaraan Anda sepeda motor, maupun mungkin meletakkan kendaraan Anda yaitu sepeda, maka tentunya akan aman karena di sini juga ada tukang parkirnya. Yang jadi masalah, kenapa sepeda bisa masuk ke dalam kafe? Seperti apa etika orang-orangnya? Ikuti terus Rumah Pancasila, kita akan masuk dan melihat. Jadi, orang-orang yang membawa sepeda ini, beberapa orang ini, mereka masuk lewat pintu ini. Masuknya lewat pintu ini dengan ada yang menaiki sepedanya. Anda nanti bisa melihat ruangannya apakah pantas atau tidak dimasuki oleh sepeda. Jadi saya buka. Sebelum kami melakukan peliputan di kafe ini, saya telah menelpon pemilik kafe dan meminta izin karena ini adalah properti pribadi. Setelah yang bersangkutan memberikan izin, baru kami mengambil gambar ini. Jadi pintu ini dibuka, sepedanya kemudian masuk lewat di sini. Jadi Anda bisa bayangkan begitu sempit ini. Permisi ya, maaf mengganggu ya. Masuknya kemudian sepedanya menuju mana ya Mas waktu itu ya? Ah, Anda bisa bayangkan lingkup yang kecil ini saja. Ada yang sepedanya dituntun, tapi ada yang dinaikin. Kemudian mereka naik ke sini. Nah, kalau kita buka, masuk ke area ini, tidak mungkin sepeda bisa masuk. Tapi dipaksakan oleh beberapa orang yang naik sepeda, mereka masuk, dan kemudian mereka berkumpul di lokasi ini. Dan kemudian sepedanya ditaruh di sekitar sini. Jadi Anda bisa melihat lokasi tempat, semuanya dilengkapi CCTV, sehingga bisa mengawasi semua orang yang berada di tempat ini. Unik memang bagi kita, bahwa ketika masuk di properti-properti umum, seharusnya kita itu tahu mengenai etika dan sopan santun. Karena setiap orang memiliki pandangan yang berbeda. Subjektivitas itu tergantung kepada pandangan orang terhadap perilaku kita masing-masing. Maka kita perlu untuk menjaga. Agar supaya apa? Agar supaya masyarakat lain yang berada di kafe ini juga tidak ikut terganggu ketika peralatan Anda berupa sepeda Anda bawa masuk di sini. Yang lucunya adalah perkataan dari salah satu orang yang membawa masuk sepeda ketika ditegur oleh para staf di kafe ini. Dia menyatakan bahwa hotel bintang 5 saja bisa sepedanya masuk. Berbeda. Hotel bintang 5 itu ketika Anda menyewa kamar, itu adalah properti pribadi Anda, privasi Anda. Maka kemudian berdasarkan izin daripada staf hotel, Anda boleh membawa masuk sepeda lipat tersebut ke dalam kamar Anda. Dan kamar Anda itu adalah milik Anda pribadi, bukan orang lain. Sehingga tidak mengganggu kepentingan orang lain. Berbeda dengan di kafe. Ada juga perkataan yang mengatakan bahwa sepeda ini di pesawat Garuda aja masuk. Loh iya, pesawat Garuda itu di samping pengangkut orang, juga dia mengangkut barang. Tapi bayangkan kalau Anda menuntun sepeda itu masuk ke ruang penumpang, pasti akan ditegur pramugari. Karena tempat sepeda itu adalah di dalam bagasi pesawat. Kalau Anda ingin membawa sepeda Anda untuk dipakai makan, datanglah ke drive-thru. Bukan sepedanya dibawa masuk ke dalam kafe. Itu perbedaan signifikan yang wajib kita tahu semua. Maka Rumah Pancasila dan Klinik Hukum ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat, terlebih-lebih di dalam wabah COVID-19. Olahraga yang paling aman memang kita menggunakan sepeda karena ada
penjagaan jarak antara setiap orang yang berolahraga di samping bisa berkumpul bersama-sama. Jangan sampai hal ini kemudian membuat pandangan masyarakat umum kepada orang-orang yang naik sepeda menjadi negatif. Semoga apa yang terjadi di kafe ini, di Kota Semarang, di Wonogiri ini tidak akan terulang lagi. Marilah kita saling menjaga satu dengan yang lain, sehingga Indonesia ini menjadi tempat yang indah bagi kita semua dengan menghormati. Ingat, kafe itu untuk orang nongkrong, orang makan, orang minum, orang ngobrol, bukan untuk memasukkan sepeda dan dipamerkan bagi seluruh pengunjung kafe. Salam Pancasila dan salam Indonesia sehat buat kita semua. Dari kafenya kan udah ngelarang toh, harusnya nggak dilakuin. Mungkin karena takut sepedanya hilang atau gimana ya, jadinya dibawa masuk gitu ya. Semestinya nggak kayak gitu juga. Emang sepedanya mahal, cuma di sini kan udah ada pengamanan juga toh. Udah ada CCTV, sudah ada yang jaga juga. Ya gimana? Namanya juga orang beda-beda ya mas ya. Soalnya kan ada pengunjung lain juga pada saat itu kan. Dia masuk, ada yang dinaikin, ada yang didorong sampai apa kabarnya kan nabrak itu tempat asbak sampai jatuh juga kan, otomatis ganggu kenyamanan pengunjung lain juga. Ada yang lewat terus kita lagi makan terus pakai sepeda gitu, nggak nyaman banget kita ini aneh. Tapi kan sepedanya mahal. Kenapa? Tapi kan sepedanya mahal. Iya, mau mahal mau murah kayak kalau udah etika kan harusnya nggak dilakukan ya mas ya, toh ada tempat buat apa parkir di depan, taruh aja di teras kan juga nggak apa-apa gitu. Kasih special notes lah ke karyawannya kalau apa mereka mau taruh sepeda-sepeda itu gitu.